Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang bagus. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, banyak umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, diangkatlah derajatnya, bilang sakit segera sembuh, dianggap penyakitnya. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin menyiapkan menu malam khas masakan Hong Kong. Masak jamur Cina dan kembang tahu. Bahan-bahannya ini bunga tahu, kembang tahu, jamur Cina yang udah dikeringkan itu kita rendam, dan air tadi untuk rendam jamur Cinanya. Tentunya ini scallop, airnya untuk ngemen ya, airnya tuh untuk masak ya teman-teman. Nah ini bumbunya bawang putih dan jahe, karena kami enggak, di tempat kami itu jarang makan bawang merah ya. Kalau yang makan bawang merah tuh karo kami yang masak buat kami berdua, kalau si Mbak Yuku kan enggak makan bawang merah ya. Oke, sekarang kita masak. Oke, masukkan masukkan kembang tahunya. Ini kasih air yang tadi habis dari rendam jamur ini, agar nanti tuh hasilnya tuh benar-benar wangi jadi. Lalu kasih airnya scallop. Scallopnya tuh nanti masuknya kemudian ya teman-teman. Oke, gini aja bumbunya, udah nggak kita main apa-apa. Karena kan udah cukup wangi ya, dan cukup rasanya tuh udah asin. Nanti tambahin tambahin oyster sauce. Kita masak sampai airnya tuh menyusut ya teman-teman. Oke, resep menu malam simpel sederhana, ala rumahan tapi rasa restoran ya teman-teman. Ini khas masakan Hong Kong ya. Oke lah teman-teman, kita masukkan scallopnya ya. Masukkan scallopnya, ini masak jamur lama. Kalau kan masaknya terlalu lama itu nggak, scallopnya itu keras ya. Sekarang ini kan udah ada saus sang choy, ini masukkan ini khasnya ya teman. Abalon scallop ya, ini scallop jamur dan
sayur sancoy ya teman-teman. Oke lah teman-teman, cukup di sini Hidup Desa kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas dukungannya buat orang-orang yang baik. Semoga sehat-sehat selalu, beri kesuksesan selalu. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mendukung saya selama ini sampai hari ini tanpa kecuali. Terima kasih, semoga resep saya kali ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa dan mohon dukungannya, mohon di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.